Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Kami harapkan dalam keadaan yang selalu dalam lindungan Allah SWT. Sehat walafiat dan berbaik. Oke, kita tidak bosan-bosannya mengajak teman-teman untuk berkeliling desa-desa. Sekarang kita akan menikmati suasana pedesaan dari desa yang diberi nama Desa Balurejo yang terletak di Kecamatan Bonoro, Kabupaten Kebumen. Desa ini dari pusat Kecamatan Bonoro terletak berjajaran langsung alias ya kurang lebih 500 meter dari pusat ibu kota kecamatan. Dan kemudian dari pusat kota ibu kota Kabupaten Kebumen kurang lebih berjarak sekitar 31 km. Itu saya dari sumber informasi, semoga tidak salah baca, dan misalkan salah baca silahkan boleh dikoreksi. Kita melihat di sini suasana dari desa seperti ini dengan fasilitas jalan ini yang masuk jalan kabupaten yang bisa menghubungkan antara Kecamatan Bonoro sampai ke Kecamatan Butuh, Kabupaten Purworejo. Nanti kita melewati yang kemarin itu, pasar Bapak kemarin. Oke, dari desa ini suasananya masih sangat ya natural, ini sangat ke ya ala-ala pedesaan banget ya. Belum kanan kiri belum terlalu padat untuk rumah-rumahnya. Oke, kiranya dari kita cukup sekian. Semoga yang kita sampaikan hari ini, video ini bisa sedikit memberikan gambaran situasi kondisi dari desa Balurejo. Dalam bertutur kata saya pasti banyak kesalahan, oleh karena itu mohon maaf yang sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arrivederci, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.